lo hari ini menemukan sesuatu yang unik karena ada player PUBG Mobile. Yo, what's up? Mama balik lagi sama Bang Lu, Bang Alexi. Hari ini gue lagi ada di Bintaro, teman-teman ya. Lagi ada turnamen PUBG Mobile. Dan sekarang gue mau nanya-nanya sama player-player PUBG Mobile nih ya. Mungkin kita akan sedikit sharing-sharing. Pokoknya langsung aja kita let's go. Ya, ini namanya siapa nih? Devan. Oke, Devan. Devan pertama kali main PUBG Mobile tuh kapan? Namanya siapa nih, bos? Willy Rizky Pratama. Siapa? Willy. Willy, oke. Willy, pertama kali main PUBG Mobile tuh kapan? Halo mbak, namanya siapa? Sharon. Mbak Sharon main PUBG Mobile? Iya. Mainnya di mana? Di HP. Oh, di HP, kirain mesin tik. Oke. Mbak Sharon pertama kali main PUBG Mobile itu kapan? Pas masih season 3-an. Season 3 berarti kayak 4 bulan, 5 bulan yang lalu ya? Season 2. Season 2 berarti kira-kira 6 bulan yang lalu ya? Season 2. Season 2 berarti sama kayak tadi ya. Oke, Devan, di Royal Pass season 5 ini yang menurut lu menarik tuh apa sih? Oke. Willy, menurut lo di Royal Pass Season sekarang ini yang paling bagus apa nih? Yang lo suka di Royal Pass Season ini ada apa sih? Baginya. Baginya kenapa? Karena bagus aja skinnya. Berarti skinnya bagus ya baginya ya? Berarti Season 6 kayak banyak skin mobil. Skin DP-nya sih. Skin DP-nya berarti. Yeah. Tapi kan kalau skin DP harus Royal Pass-nya 100 terus harus keluarin UC lagi. 60. Oh 60 terus keluarin UC lagi. Lu udah beli? Belum. Oh belum? Belum, sabar aja. PJ Games, tolong dong ya. Kasian. Ntar ID sebutin di belakang ya. Oke, siap. Gue suka sama jogetan-jogetannya, sama bajunya yang nomor 100. Oke, berarti yang baju nomor 100 boleh pilih. Nah, lu pilih yang mana? Gue pilih yang ada tutup matanya itu. Tutup mata berarti yang kanan ya? Iya, yang bener kanan. Iya, ya, bener. Oke, pertanyaan terakhir buat Devan. Apa yang lu harapin ke depannya untuk PUBG Mobile? Mungkin mau nambahin apa, zombie apa naga, bagaimana? Oke, terakhir Willy. Harapan lu buat PUBG Mobile Indonesia tuh? Apa itu apa tuh? Apa ya? Apa lu mau nambahin apa atau gimana? Enggak ada sih, cuma berharap map-map baru yang lebih menarik aja. Oke, ini sarapannya sama kayak Bang Alex ya teman-teman ya. Map baru ya. Kayaknya sampai tahun ini akan ada 2-3 map baru sebenarnya sih. Gitu ya. Kayaknya. Semoga scope kali 8 bisa dipakai semua senjata lagi. Berarti kayak season 1 ya. Scope kali 8 di semua senjata. Pakai Uzi boleh nih? Boleh. Uzi. Uzi kali 8 Tencent Games saya inget ya. Uzi kali 8 ya. Oke. Oke, terakhir nih Mbak Sharon, harapan lu buat PUBG Mobile itu apa? Harapannya semoga semakin di-fix yang nge-cheat-nge-cheat itu sih ya, terutama karena buat yang nge-push-nge-push semakin atas, semakin kongkeror, makin susah. Oke, ini doa anak pusreng ya. Doa anak pusreng, tolong PUBG Mobile. Waduh, PUBG Mobile keamanannya ditingkatin lagi biar nge-push-nya lebih enak. Oke, thank you Sharon. Itu ya. Ya, gue hari ini menemukan sesuatu yang unik karena ada player PUBG Mobile, cewek umurnya baru masih katanya 9 tahun. Kita kenalan langsung aja ya. Halo, Dek. Halo. Namanya siapa ya? Inara. Inara. Emang Inara main PUBG Mobile? Iya. Udah ini apa namanya? Ranknya rank apa sekarang? Sekarang Diamond 5, tadinya Ace turun gara-gara season. Oh, berarti sebelumnya tuh udah S teman-teman, tapi sekarang Diamond 5 pasti nge-push lagi dong? Iya. Oke, Nara, Bang Alex mau nanya sedikit apa ya? Pertama kali main PUBG Mobile tuh kapan sih? Season 2. Season 2. Tahu dari mana? Ngeliat iklannya. Lihat iklan. Berarti sering-sering iklan lagi nih Tencent Games nih. Biar banyak yang main. Oke. Di rumah siapa aja yang main? Sekeluarga semuanya. Buset, sekeluarga ke lobby dong. Jadi kalau kita ketemu satu keluarga kompak ya ini orangnya teman-teman. Nah, terus yang paling jago di keluarga siapa? Abangku, Baila. Wah, abangnya paling jago, keren gua. Oke, Nara, terus pertanyaan selanjutnya, yang paling seru di Royal Pass Season ini tuh apa sih? Jogetannya mungkin. Jogetannya. Yang mana kan jogetannya ada beberapa tuh ya? Yang tiduran. Yang tidur, by the way Nara udah beli yang tidur? Abang tuh beli. Oh bang, Nara nggak beli? Nggak. Bang, beliin lah bang. Kalau nggak, masa minta Papa Chicken redeem code kan nggak enak. Oke, pertanyaan terakhir nih. Harapannya untuk PUBG Mobile kedepannya tuh gimana sih? Apa mau nambahin zombie atau naga atau gimana? Zombie. Zombie. Kalau zombie sepertinya Bang Alex punya kabar baik karena di update terbaru ada Resident Evil bakalan ada zombie. Kelihatannya gitu sih. Ya udah, thank you ya. Willy, thank you ya. Ya, terima kasih.